Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat bolu kukus singkong rainbow yang super menul banget, super lembut, cukup dengan menggunakan takaran sendok dan anti gagal ya guys. Oke guys, sebelum aku lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Aktifin juga lonceng notifikasinya ya. Cara membuat bolu kukus singkong rainbow yang super menul banget, super lembut, cukup dengan menggunakan takaran sendok, bahan-bahan yang aku gunakan. Oke guys, bahan yang pertama yang aku gunakan ada 3 butir telur. Kemudian aku tambahkan dengan 6 sendok makan gula. Nah, 6 sendok makan gula ini setara dengan 75 gram gula. Seperempat sendok makan vanili powder dan 1 sendok teh SP. Setelah itu aku mixer keempat bahan tersebut sampai ngembang berjejak dengan menggunakan speed atau kecepatan yang tertinggi. Bahan selanjutnya yang aku gunakan ini ada 100 gram singkong yang sudah aku kukus, kemudian aku haluskan seperti ini ya guys. Kemudian aku tambahkan dengan 1 saset susu Indomil kental manis putih, 75 ml air santan. Setelah itu aku campur rata ketiga bahan tersebut supaya tidak ada singkong yang masih menggumpal. Lalu aku akan masukkan ke dalam adonan bolu kukus singkong rainbow-nya sedikit demi sedikit. Kemudian aku campur rata, aku mixer sebentar saja dengan menggunakan kecepatan yang terendah. Nah, selanjutnya aku tambahkan juga 9 sendok makan penuh tepung terigu segitiga biru. Nah, 9 sendok makan penuh tepung terigu segitiga biru ini setara dengan 150 gram tepung terigu segitiga biru ya guys. Kemudian aku ayak tepung terigunya supaya tidak ada yang bergerindil. Setelah itu aku mixer lagi bahan adonan bolu kukus singkong rainbow dengan menggunakan speed yang terendah atau kecepatan yang terendah. Nah, ini mixernya cukup tercampur rata dan sebentar saja ya guys.
Dan untuk bahan yang terakhir aku tambahkan 10 sendok makan minyak goreng. Kemudian aku campur rata semua bahan adonan bolu kukus singkong rainbownya. Nah, ini aku mencampurnya pakai spatula aja ya guys. Langkah selanjutnya, aku bagi adonan bolu kukus singkong menjadi 3 bagian sama banyak dan sama rata. Nah, untuk adonan yang pertama ini aku tambahkan dengan pewarna makanan yang berwarna merah muda ya guys. Dan untuk adonan yang kedua, aku tambahkan pewarna makanan yang berwarna hijau apel. Untuk adonan yang ketiga, aku tambahkan pewarna makanan yang berwarna kuning telur. Langkah selanjutnya, aku siapkan loyang cetakan yang berdiameter 18 cm yang sudah aku olesi dengan menggunakan margarin tipis-tipis. Kemudian aku masukkan adonan yang berwarna hijau terlebih dahulu ke dalam loyang cetakan. Setelah itu aku entak-entakkan loyang cetakannya supaya adonannya merata dan supaya tidak ada ruang udara yang terperangkap di dalam adonannya ya guys. Lalu aku kukus adonan hijaunya terlebih dahulu selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, kemudian aku keluarkan dari dalam kukusan. Lalu aku masukkan adonan yang berwarna kuning ke dalam loyang cetakan. Lalu kukus lagi adonan kuningnya selama kurang lebih 5 menit. Adonan yang terakhir aku tambahkan adonan yang berwarna merah muda. Kemudian aku entak-entakkan lagi loyang cetakannya. Setelah itu aku kukus adonan yang terakhir ini selama kurang lebih 25 menit dengan menggunakan api yang sedang. Lalu aku tutup dan tutup kukusannya aku bungkus dengan menggunakan kain ataupun serbet supaya uap airnya tidak menetes pada bolu kukus singkong rainbow. Setelah 25 menit dan hasilnya seperti ini ya guys. Kemudian aku cek kematangan pada bolu kukus singkong rainbownya ini. Dengan menggunakan lidi kecil aku tusukkan. Nah, kalau tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya sudah matang. Setelah matang, kemudian aku coba keluarkan dari dalam loyang cetakan.
Langkah yang terakhir aku coba potong ya guys, bolu kuku singkong rainbownya ini. Finally, seperti inilah hasil akhirnya, bolu kuku singkong rainbow yang super menul banget, super lembut, cukup dengan menggunakan takaran sendok dan anti gagal ya guys. Oke guys, sampai di sini dulu ya video kali ini. Thanks for watching and see you next video. Dadah.